Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sejahtera. Terima kasih sudah masuk ke kanal ini, saatnya kita mengenal pahlawan kita. Nama pahlawan, Brigjen TNI, Purnawirawan, Haji Hasan Basri. Berasal dari Kalimantan Selatan. Lahir 17 Juni 1923 di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meninggal 15 Juli 1984 di Jakarta, Indonesia. Meninggal di usia 61 tahun. Dimakamkan Jalan Ayani, Banjarbaru. Seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, Bapak Gerilya Kalimantan, Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalsel, anggota DPR, Dewan Paripurna Angkatan 45, dan Legiun Veteran RI. Panglima Daerah Militer X. Perannya sebagai perwira Angkatan Laut, bersama laskar-laskar di Kalimantan, dalam upaya penegakan kemerdekaan Republik Indonesia, yang membuat Belanda sulit untuk menginjakan kaki di tanah Kalimantan. Menghentikan kegiatan politik PKI di Kalimantan Selatan di tahun 1960-an. 17 Mei 1949, memproklamasikan berdirinya Kalimantan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Turut andil dalam pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, sebagai upaya memajukan pendidikan bagi rakyat Kalimantan. Demikian cerita pahlawan kita kali ini, singkat, padat dan informatif. Ikuti terus cerita pahlawan kita, hanya di seri Pahlawanku. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Ajak semua teman dan kerabat untuk menonton kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.